sendiri gitu loh, Bu. Silakan Pak, mau makan apa? Enggak, saya enggak makan. Saya cuma pengen bungkus saja, tapi semua lauk di sini dibungkus saja ya. Alhamdulillah, dagangan saya diborong semua. Besar ya, Pak? Iya, Al. Enggak salah beli semua, bukan apaan. Hati gue miris aja gak ngeliat anak kecil yang tadi dalam pemberian minta. Di kiri jalan ya? Makasih ya. Iya. Nah, di depan, sebelah kiri, 100 meter lagi itu ada warung nasi. Nanti kita mampir ke situ dulu ya. Udah. Mau makan dulu kita. Iya. Yeah. Wanya coba duduk, aku bantu duduk ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Duduk santai. Agak tegak boleh? Iya. Terus okay. Latihan pernapasan, soalnya kan Bu Andin udah banyak bed rest. Jadi biar gak sesar, harus banyak gerak. Oke, okay, baik. Agak tegak boleh? Agak susah ya? Agak susah, pelan-pelan gak apa-apa. Aku bantu ya. Susah ya? Ya udah, diangkat tangannya, kita lakukan pergerakan pelan-pelan sambil tarik nafas. Tarik, diangkat sampai atas tangannya, pelan-pelan. Ditahan sebentar. Buang lewat mulut, pelan-pelan. Lakukan lagi sampai 3 kali, relax aja. Pelan-pelan, gak apa-apa. Bagus. Bagus. Sekali lagi dicoba. Bagus. Sekarang pundaknya boleh digerakkan seperti ini. Didorong. Relax. Sambil tarik nafas pelan-pelan. Bagus. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dorong ke depan. Bagus. Pelan-pelan ya. Biar relax. Nice. Sekarang kakinya mulai dilurusin. Iwanin. Digerak-gerakin kakinya. Maaf ya, mulai aku buka sedikit ya. Kakinya boleh diputer-puter, putar-putar seperti ini biar rileks. Oke. Satu, terus diputar keluar, lalu ke dalam. Bagus. Nyaman nggak? Nyaman, nyaman. Baik, terus aja diputar-putar, rileks, biar ada pergerakan, peregangan. Terus. Terus. Lakukan seperti itu ya Bu ya, karena kepalkan tangannya seperti ini. Relax. Buka pelan-pelan, tutup pelan-pelan. Baik, kakinya gerakan masih terus digerakin, Wanda. Bagus, biar agak rilekan ya. Ibu takut nanti kalau ibu terlalu capek terus badan ibu drop, mendingan Kiki aja yang gantiin ibu buat jagain Mbak Andin. Ya di sini ibu pulang ya, sama Mbak Cis istirahat ya. Iya Bu. Mau gimana sih, nggak apa-apa, saya tuh senang di sini. Kebetulan ada Jessica juga yang nemenin saya, terus bisa jagain Andin, terus tadi apa bisa ikut pernafasan dikit-dikit ya sama dolanya. It's okay kok, saya nggak capek. Ya namanya juga sayang ya sama menantu, sama calon cucu, jadi nggak saya rasain capeknya. Udah kalian jaga rumah aja, saya nitip. Ibu ya. Beneran. Kita khawatir keadaan ibu ya Mbak, ya Mbak Jessica ya, juga. Mbak Jess juga. Aku malah salut, aku jadi kayak termotivasi karena semangat Tante Rosa. Tante Rosa, makasih ya. Semangat Tante Rosa sungguh memotivasi aku. Makasih ya udah nemenin Tante loh. Seneng kalau gak ada kamu, aduh pasti bengong-bengong gitu. Ah itu memang gak ada tandingannya udah pokoknya. Oh. Ya terus gimana itu ceritanya tadi kamu bilang apa? Oh Rena, iya, gitu. Jadi tadi kita pas perjalanan kesini kita sambil ngeliat kiri kanan gitu ya Ki ya. Terus kita samperin juga pangkalan pick up juga Bu. Tapi gak ada satupun yang cocok.
Ya Allah Bu, saya tuh benar-benar kepikiran banget sama Gemoy. Gemoy tidur di mana ya Bu? Dia udah makan apa belum ya Bu? Terus dia gimana? Dia baik-baik aja nggak sih Bu? Gitu loh Bu. Iya sih, saya juga kepikiran Mir. Bukannya saya nggak kepikiran, cuman ya udahlah kita serahkan semuanya yang bisa kita lakukan, kan kita udah usaha nih. Mm-mm. Kita serahkan pada Allah, kita berdoa, dan kan sekarang Al juga lagi berusaha ya. Saya juga lagi nungguin Al nih, semoga bisa datang bawa kabar baik. Amin. Semoga ketemu Rena sehat. Pasti. Masih kinu-kinu. Saya kangen sekali sama cucu saya. Kenapa, Ki? Oh, ya Allah lapar ya, bentar lagi tuh dateng. Gak sarapan atau apa? Nah, kan gak sempet Ibu. Ya, iya, terima kasih Mbaknya. Mbaknya bisa tak bantuin ya? Ini porsinya agak gede juga. Ini baru mulai. Kamu kalau makanan cepet ya. Udah buat kamu. Wah. Wow. Nih, kita tadi pesanan Ibu. Ya, aku nasi goreng aja nih kalian aja. Nasinya nasi putih lagi ya. Iya, teh. Oh, itu dia. Ini siapa yang pesan nasi liwet? Nah, ya tadi Mbak Jess deh kayaknya nih Mbak Jess. Nah. Kamu juga mesti makan biar gak sakit, kamu nemenin saya kan. Makasih Mbak. Kiki, bareng-bareng ya Kiki. Iya. Oh iya, air putih aja ya. Kiki banyak banget maksudnya ya. Kalian kan abis keliling-keliling tadi, udah makan yang banyak? Ini tadi piring. Abis Mir, satu piring tongseng. Gak tahu Bu, Kiki nih. Ya sana makan. Terima kasih Mbak. Sendok. Oh iya. Nih Bu. Oh iya, terima kasih. Mbak Jess. Untuk Jessica. Mbak Jess, ya. Maaf. Mbak Jess. Wow, oh, tofu. I love tofu. Saya ambil ya tofu. Iya, Bu. Terus gimana rumah Uya, Boim, Putra, aman? Semuanya aman, pokoknya aman Bu, Ibu. Gak usah khawatirin. Semuanya tetap mikirin. Ya kalau Rena mah, ya. Kita semua langsung kayak ya. Kalang kabut sendiri gitu lah Bu. Silakan Pak, mau makan apa? Enggak, saya gak makan. Saya cuma pengen bungkus saja, tapi semua lauk di sini dibungkus saja ya. Alhamdulillah, dagangan saya diborong semua. Besar ya, Pak? Iya, Al. Enggak salah beli semua, bukan apaan. Hati gue miris aja enggak ngelihat anak kecil yang tadi dalam pemberian minta-minta. Oh. Gue kebayang Rena yang di posisi itu, enggak? Ya, semoga aja dengan gue melakukan ini, Rena banyak ditolong sama orang lah. Ya, Bu. Ini yang makan di sini sekalian aja nanti saya bayarin ya. Oh iya, Pak. Iya. Ibu-ibu, makanannya udah dibayar Bapak ini ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Semoga anaknya dimanapun selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih aja ya. Sama-sama, Pak. Saya bungkusin ya, Pak. Ya. Ini aja nih yang sini ya, Pak. Sini. Duduk. Ya, duduk, Pak Kat. Ya, kamu juga duduk, Ren. Mama mau lihat dulu nih. Duh, ini udah lengkap belum ya, Mbak Kat? Takut ada yang ketinggalan deh. Gimana, ayo, dicek lagi. Siapa tahu ada yang kurang. Aduh, Tante. Kayaknya udah lengkap semua deh. Ini udah lebih dari cukup semuanya. Yakin, udah cukup. Kalau masih ada yang kurang, kita tinggal beli lagi. Ya? Udah kok, Tante, udah. Bener? Iya. Ya udah kalau gitu, Tante buatin minum dulu ya. Mau nyiapin dulu. Tante, aku bantuin ya. Enggak usah. Kamu tunggu sama Randy aja di sini, ya? Enggak apa-apa, aku bantuin aja, ya. Ya udah kalau gitu, yuk kita ke dapur dulu. Bentar ya, Ren. Ya. Yuk. Rena gimana ya? Dan dari tadi selama perjalanan pulang juga saya gak ngelihat sama sekali plat nomor yang cocok seperti yang Pak Al kirim fotonya.
Mau saya tanya informasinya juga gak enak. Lebih baik saya tunggu aja deh. Sampai Pak Al ngasih kabar ke saya. Mudah-mudahan mereka bisa menemukan Reina. Permisi Pak, Bu. Iya, Pak. Maaf ini saya...